snake. Udah dua kali ada ular di rumah gue. Lagi meeting di Cibitung. Ini lebih mahal. Klien-klien ini pada pengen beli kamera semua. Lagi nego, Bos. Mau enggak di BPKB Benza. Dan ini Benza, dia tadinya mau beli itu, tapi karena enggak ada wifi enggak jadi. Tempat apa nih? Tempat orang mati hidup lagi. Prinsip kita mengerjakan bekas luka adalah kita itu seperti jaringan parut yang ditarik ke bawah. Sehingga kita harus hancurkan ini ikatannya supaya dengan perlukaan supaya dia naik ke atas. Penyembuhan lukanya jadi naik ke atas. Nah, kalau si peeling karena kedalamannya cuma mampu sampai ke sini, dia hanya mengganti scar-scar yang dalamnya sampai di sini. Dia hanya membantu naik, tapi kalau betul-betul sempurna, kita bisa kombinasi dengan laser, lasernya ini. Kemudian, kita bisa juga kombinasikan dengan peeling yang dalam. Tapi kalau ini maupun peeling dalam, resikonya ada, yaitu gosong dulu. Ada downtime masa pemulihan, gitu. Jadi, peeling kalau didakwa dengan peeling yang biasa yang kita lakukan yang tanpa daunkan, tanpa masa jelek, itu hanya mampu memperbaiki bekas luka yang dangkal, bekas jerawat yang dangkal. Kalau yang dalam, kita harus pakai CO2 dan memakai peeling yang dalam. Gitu. Tapi biasanya ada daunkan. Daunkannya seperti apa? Karena biasanya jelek. Gue pernah soalnya begini. Seminggu diliatin. Buru amat. Maskernya sakit. Maskernya kok sakit? Perih. Itu supaya apa maskernya? Ketul. This. Yes. Popular love songs. Oh ya. Sampai bekas jerawatnya hilang. Oke. Patah lagi gara-gara narik sarung mobil salah arah. Sekarang di jalan mau ke kampus, udah bertahun-tahun juga gak ke kampus. Hari ini kampus karena mau take VO dan kebetulan talent VO-nya itu gue gak tau sih dia dosen apa-apa, tapi pokoknya bule-bule kampus gitulah, temennya Oho. Halo, Oke. Mantap, Kayan. Halo, Bulan dari School of Public Relations Jakarta. Angga mau jadi dosen atau wakil dekan? Wakil dekan boleh lah ya. Good to be back sama dosen-dosen muda ini. Nih. Yang sangat berbakti pada Nusa dan Bangsa. Temen banget lo di sini. Tahu ya. Ya. Oke. We make sure they have everything they need to create the dishes that will bring smiles to the faces of you and your loved ones. Got. I think that's good. Yeah, I heard a bit of. Great done, yay! Yeah. Good job. Gak ada yang berubah, percuma gue kesini. Seharian tiduran karena nyenak badan. Kayak gara-gara panas hujan terus deh. Gak kuat gue.
Sekarang sudah jam 4 sore. Sekarang mau, karena harus jemput kentang nanti, jadi baik berangkat sekarang sebelum macet karena sekarang hari Jumat. Sembari nunggu nanti sekalian komputeran karena masih ada pekerjaan. Oh ya, sama nanti malam ketemu Arya sama Fajar. Let's go. No, I'm not a writer. Okay. Ya, Fajar. Yuk. Sudah lama gak ketemu. Iya. Dia drummer, gak terlalu jago. Straight edge. Apa lagi lo ya? Cukup lah. Enggak. Nerd-nerd gadget gitu. Geek ya, segini norak gitu. Kalau ini Arya WC shower. Jadi ya dua boker Andrew bisa mandi di depannya. Oh iya bagus. Gak sembarangan. Gak sembarangan. Kayak sitcom-sitcom di Net TV gitu ya kameranya. Halo Saski. Ini masuk vlognya Angga. Sama suffering. Itu tahapan ya. Jadi dulu wedding suffering. Kalau udah sampai mana? Udah tahapan. Wajar tahapan. Suffering ini dimulainya pas kapan? Setelah wedding ring. Berapa bulan setelah? Ya langsung lah. Makanya udah gak kuat begadang. Ini dulu nih teman-teman gua, termasuk gua yang pegang kamera, dulu hebat-hebat. Sekarang sudah menikah, gini. Kampret. Dulu mau sekarang minus. Hari ini gua habis makan di Sorot. Biasa makan Itali kayak di rumah. Pengen kan? Pengen gue. Pengen gue juga. Beli ah. Tahu buat apaan sih, beli. Hai, pakring sama yang jaga ya. Dah. Masih macet banget. Tentang tidur. Gitu. Sampai ketemu besok. Ngapain coba anak-anaknya di tol?